Terima kasih telah mendengarkan 104,5 Reswar FM. Reswar FM. Kita ikuti acara selanjutnya. Reswar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Reswar ya. Kita jumpai lagi pada edisi siar kita hari ini, yaitu pada 15 September 2021 ya. Dan Sobat Reswar, sesuai dengan agenda kita beberapa hari yang lewat ya, kita sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini. Ya. Oke. Ya, ada adik cantik kita ya. Ya, oke Sobat Reswar ya. Kita berpantun dulu sedikit ya. Oke. Okay. Yeah. Makan nasi di atas kapal, kapal berayap di tengah laut. Yuk kita saling kenal agar kita saling dekat. Oke. Okay. Yeah. Ya, silakan dulu. Oh, yang mana dulu nih? Sabrina ya, Sabrina Visi Hideriani. Oke, okay, silakan. Okay. Perkenalkan, nama saya Sabrina Firsti Hideriani. Saya berasal dari PIK R Dejavu SMA Negeri 2 Padang Panjang. Saya merupakan duta genre favorit putri jalur pendidikan tahun 2020. Dan jabatan saya di PIK R sebagai bendahara. Oke, ya. Buat Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Arab, biasa dipanggil Ica. Alhamdulillah, saya merupakan salah satu koordinator pendidik sebaya di PIK R Dejavu dan alhamdulillah juga dipercaya sebagai sekretaris jenderal OSIS tahun 2020-2021. Iya. Oke. Buat Sabrina dulu ya. Mungkin kita sedikit bicara dulu dengan duta genre favorit putri 2020 ini ya. Sejak kapan mulai dipinang nih? Terima kasih Bu. Jadi Cassandra. Kak Sandra. Iya. Call me Kak Sandra. Oke, okay, Kak. Iya. Jadi saya menjabat di duta genre tahun 2020. Waktu itu cerita sedikit enggak apa-apa nih, Kak? Iya, harus nih. Waktu itu saya waktu kelas 10, kelas 10 di SMA, saya mencoba-cobalah namanya Kak untuk masuk untuk masuk ke dalam dunia genre. Sebelumnya saya juga sudah pick air di SMP. Tetapi saya ingin memperdalam lagi ilmu-ilmu tentang pick air saya. Dan saya mencoba dulu untuk masuk di kelas 10. Dan alhamdulillah saya diterima di duta genre. Dan untuk setelah karantina dilalui semua-semua iya, finalisnya dan alhamdulillah di malam grand awarding saya dinobatkan sebagai duta genre favorit putri jalur pendidikan. Oke, okay. Lanjut nih buat Anissa ya, gimana nih ceritanya nih? Pertamanya itu awal masuk PIK R Dejavu itu pas kelas 10. Itu posisi Ica jadi anggota konselor sebaya. Terus alhamdulillah pas udah kelas 11 naik jadi koordinator pendidik sebaya. Nah di situ rasanya bahagia banget soalnya bisa memegang salah satu kepercayaan dari pembina PIK R gitu. Dan jadi salah satu kepercayaan dari teman-teman juga. Terus yang kedua alhamdulillah juga tahun sekarang itu jadi sekretaris jenderal di kelas 11.
Awalnya itu pas kelas 10 udah masuk OSIS juga. Dan Ica dulu waktu kelas 10 itu anggota Dekesling, Departemen Kesehatan Lingkungan. Terus di tahun kedua OSIS itu jadi Sekretaris Jenderal. Nah, perjuangan untuk jadi Sekretaris Jenderal itu berat banget. Iya, seberapa berat nih daripada Rindu Dilan? Kayaknya lebih berat Rindu. Iya. Oke. Itu berat banget mulai dari awal seleksi. Itu perjuangan kita juga ditanya, mental kita juga ditanya. Iya. Iya. Terus apa lagi nih suka dukanya buat Anisan ya? Kalau suka duka dalam organisasi sekolah itu banyak ya kak, karena kita juga temui kadang teman-teman yang asik servagansi dengan kita, yang kadang juga ada beda pendapat. Itu kan bisa kita maklumin, tapi semaksimal mungkin kita kerja dengan posisi kita dengan sebaik mungkin gitu. Iya. Buat Sabrina sendiri nih, ada gak suka dukanya nih selama menjadi duta genre favorit ini ya? Banyak kak, banyak banget. Iya, coba bisa diceritakan sebagian deh. Mungkin kalau di organisasi, suka dukanya tuh kayak perbedaan pendapat mungkin paling ya kak. Kayak teman-teman juga mempengaruhi. Jadi kayak ada beberapa yang sebanyak-banyak orang yang suka sama kita pasti ada yang gak suka kan kak. Jadi kayak ada beberapa dari teman-teman yang gimana beda pendapat, tapi kayak jatuhnya tuh kayak ingin menjatuhkan gitu kak. Kalau misalnya sukanya banyak banget kak, kayak misalnya buat acara itu kan kayak seru banget, kayak jarang-jarang kayak gitu. Terus untuk di organisasi Pik Air, Nana juga udah lama banget kak, dari SMP sama Ica juga kak. Iya, satu sekolah ya? Iya, dari SMP 1 kak. SMP 1, Nana Semansa ya. Spensa ya. Dari dulu pikirnya juga udah sama Ica, jadi kayak kami dulu juga sering pergi lomba-lomba nyanyi kayak gitu kak. Jadi emang udah klop banget sama Ica. Sampai sekarang ya ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Nah, selalu berjodoh nih. Oke. Nah, Sobat Transpor ya, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita jeda dulu sebelum kita ke tema ya. Ya, Sobat Transpor ya, nanti kita kembali lagi. Kita dengerin dulu info-info yang bakal lewat ini. Saya Dr. Andes M. Ali Tabrani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Dari Beverly Seal. Dengarkan 104,5 Respor FM, radio yang mencerdaskan dan menghibur kita semua. Mari kita patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Bekas, galon bekas, ban bekas, magic bekas, apalagi ya? Sekarang lo jadi pemulung ya? Rencananya aku mau jual sama bank sampah, tapi ada yang lebih butuh dari kita. Siapa? Sekolah kita sekarang berupaya mengurangi timbunan sampah. Kalau didaur ulang bisa juga kan? Bisa dong. Alright. Solusi lainnya, kita dianjurkan juga memindahkan sampah dari sekolah kita ke tempat pembuangan akhir. Pengurangan sampah, timbunan sampah melalui reduce, recycle atau istilah 3R. Masa lalu termasuk mantan di dalamnya adalah kenangan. Sama seperti sampah plastik, sekali pakai harus ditinggalkan agar bisa move on. Hahaha, nice. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang.
Hebat nian ya Bapak Akil, udah jadi guru dia sekarang. Hebatlah saya bisa menjahit baju. Kalau nggak ada saya, kamu semua nggak bisa pakai baju yang dijahit oleh saya. Hahaha, kalau nggak ada Ambo, kamu tuh nggak bisa pintar, nggak bisa baca tulis. Jadi Ambo lah yang paling hebat, Ambo tuh guru. Oi kawan, ndak usahlah kita banggo sama profesi kita. Apapun profesi kita, semuanya itu pasti ada guna dan manfaatnya. Misalnya, kalau ndak ada petani, kita ndak bisa makan sayur. Nah, kalau ndak ada penjahit, kita semua ndak bisa pakai baju. Kalau ndak ada guru, kita semua tuh ndak bisa pintar, ndak bisa baca tulis, dan ndak bisa berhitung. Mari hargai profesi seseorang, karena setiap profesi mempunyai tugas dan manfaatnya masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Padang Panjang merupakan kota Serambi Mekah yang terkenal dengan kota pendidikan. Sanalah berdiri sebuah SMP Negeri 4 Padang Panjang yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 12 Kelurahan Slang Atas. Sekilas sejarah sekolah ini, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah ini bernama Ambas School, atau disebut juga dengan Sekolah Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1993, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Teknik Negeri. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1994, di sanalah perubahan nama SD ke SLTP. Dan sekitar tahun 2001, barulah sekolah ini berubah nama menjadi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Kepala sekolah yang sudah menjabat dari SD Negeri, Arifin, Putrandes Bahyuni, Ilyas Ibrahim, Jamilus Jamil, Randes Nursal, dan ketika sudah menjadi SMP Negeri 4 Padang Panjang, kepala sekolah menjabat Jaswir Tahir SH, Randes Fauzi Nias MM, Randes Afrizal MPD, Agus Setiawan SPD MPD, Ermita SPD, Enwistuti SPD yang sekarang masih menjabat. SMP Negeri 4 Padang Panjang memiliki luas tanah 4.133 meter persegi, luas bangunan 1.428 meter persegi, luas tanah 2.705 meter persegi. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Padang Panjang. Bidang olahraga: bola basket, bola voli, takraw, tenis meja, lompat jauh, silat, dan renang. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka PBB. Di bidang agama: tahfiz. Di bidang literasi: jurnalistik, penyiar radio. Di bidang storytelling, speak contest. Bidang seni, tari kreasi, tari modern. Musik kreasi, musik modern. Pik R, UKS, OSN, matematik, IPA, IPS, dan drum band.
104,5 Respor FM. Kita masih di acara The Profile kita ya Sobat Respor ya. Masih bersama anak-anak Duta Genre Favorit Putri 2020. Ada Sabrina Fristi Hideriani ya, dan Anissa Mukmin Al-Araf. Iya, oke. Sekjen OSIS 2020 periode 2021 ya. Koordinator Pendidik Sebaya PIK RD Javu. Nah, itu tadi pengalamannya sudah kita sebarluaskan tadi ya, yeah, sama teman-teman kita. Iya, kita hadir di live YouTube juga ya, Sabrina sama Anissa, live yeah, YouTube Kak. SMP Negeri 4 Parangpanjang. Terus juga live streaming kita di Bitly, dan ditambah juga dengan radio lokal ya di yeah, 104,5 Respor FM. Nanti jangan lupa buat teman-temannya di like and subscribe. Oke. Okay. Ya, biar rame ya. Yeah. Nah, Sobat Respor, kita ke tema lagi ya. Ada ini judulnya di sini, remaja di pusaran pandemi. Nah, ini maksudnya apa sih? Mungkin ke Anissa dulu ya. Iya, Kak. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Sandra. Menurut Ica, kita bicara tentang remaja di pusaran pandemi itu, mungkin kita lebih ke sikap remaja gitu ya Kak ya, dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Iya. Apalagi kita juga bicara nantinya itu tentang bagaimana pendidikan remaja di pusaran pandemi juga gitu. Iya. Nah, jadi mungkin kalau untuk dilihat-lihat sekarang, remaja di pandemi ini kebanyakan itu kita lihat tingkat kesenangan mereka atau tingkat santai mereka itu kok, mereka terlalu santai dalam yeah, menghadapi tahun sekarang gitu. Seperti contohnya aja mereka lalai dalam tugas. Memang kita kita kaitkan langsung dalam dunia pendidikan. Yeah. Itu mereka banyak kayaknya kan, kita kan sekarang nih sebagian ada yang online gitu sekolahnya. Yeah. Masih shift-shift. Nah, jadi kebanyakan itu teman-teman dan remaja sekarang itu melalaikan tugas gitu loh Kak. Jadi masih bisa besok gitu. Yeah, suka mengulur-ulur waktu ya, pekerjaan juga ya. Sedangkan itu kan memang kita harus dari sekarang tuh kita harus ada konsep. Terus kita gak boleh nunda-nunda waktu. Karena kesuksesan kan tergantung sama diri kita sendiri. Iya. Iya. Sabrina? Oke Kak, kalau untuk menambahkan dari Ica, kalau bagi Nana, pandemi ini juga banyak membawa dampak positif Kak. Salah satunya di keluarga yang biasanya kita sibuk dengan urusan masing-masing kayak yang anak-anak sekolah, orang tua kerja. Jadi karena ada pandemi ini kita dapat lebih banyak waktu untuk berkumpul gitu Kak, bersama keluarga. Iya, terus kalau misalnya di rumah itu kita bisa kayak lebih mengembangkan hobi dan bakat kita. Misalnya Ica misalnya hobi memasak Kak. Iya. Karena adanya pandemi ini kita juga dapat Ica juga dapat mengasah kemampuannya untuk memasak. Misalnya kayak yang belum pernah Ica masak, dimasak lah. Jadi lebih banyak juga yang Ica bisa dimasaknya Kak. Terus kalau dari segi kesehatan, kalau pandemi ini juga lebih mengajarkan kita untuk hidup bersih Kak. Iya. Contohnya yang biasanya kita setiap melakukan kegiatan apapun tidak mencuci tangan. Jadi kayak kalau karena ada pandemi ini kan kita jadi sering cuci tangan, pakai hand sanitizer dan memakai masker kemana-mana aja Kak. Jadi untuk itu aja dulu Kak. Iya. Nah, terkadang kan ada juga nih masyarakat kita ya, terus juga para remaja yang abai dengan prokes ini. Nah, jadi apa tindakan yang harus dilakukan nih para duta kita ini? Kalau remaja pasti banyak ya Kak yang kayak nggak mementingkan prokes. Iya, iya. Tapi kalau menurut Nana, kalau misalnya kita bisa mengingatkan remaja itu dengan cara baik-baik. Soalnya kalau remaja ini kalau diingatkan dengan cara kekerasan, dia akan membangkang Kak. Iya, iya. Jadi kalau menurut Nah, kalau misalnya ada beberapa remaja yang tidak melaksanakan prokes, kita bisa
mengajaknya secara baik-baik dulu kak. Misalnya kayak mengasih kegunaan masker kayak itu kak. Yang dibilang Nana itu benar kak. Jadi kita bertahap kasih tahu sama teman-teman gitu. Misalnya kenapa sih harus pakai masker gitu? Kenapa nggak dibuka aja? Terus kan apalagi sekarang ya sih di Indonesia kasus COVID-nya mulai menurun. Tapi kan yang namanya virus COVID itu masih ada. Nah dan kita sebagai remaja itu pasti harus wanti-wanti demi kesehatan kita kan. Nah jadi menurut Dica cuman yang bisa terus kembali lagi ke sadaran teman-teman itu masing-masing kak. Kita udah ngomong banyak-banyak gitu. Tapi kalau memang dari diri mereka sendiri yang nggak sadar sama yang namanya prokes, itu tuh nanti suatu saat pasti mereka akan sadar gitu. Jadi perlahan-perlahan kayak gitu. Yang penting kita nggak bosan-bosan ya untuk memberikan dan nggak boleh juga kita paksakan gitu kan. Ya, terus suatu saat juga kadang dia juga sakit demam gitu kan. Apalagi di musim pencaroba sekarang ya itu flu demam itu udah rentan sangat rentan terhadap kita. Dan pasti pikiran orang kalau misalnya kita kayak flu pasti COVID orang gitu. Pasti COVID ya kak. Orang udah pada takut duluan makan jauh deh. Oke, nah itu untuk prokes ya. Nah, bagaimana untuk memberikan wadah untuk hobi mereka seperti Ica tadi memasak ya. Ini sampai di mana nih? Untuk Ica sendiri atau sempat berjualan juga gitu? Order kan via online ya? Ya ada nggak gitu? Kalau Ica pribadi suka masak sih. Mungkin Nana tadi contohnya ya kak tapi aslinya nggak suka terlalu nggak suka masak kak tapi sukanya nyanyi. Udah berapa albumnya? Paling albumnya cuman album terpendam di kamera di HP sendiri kak. Belum berani untuk expose terlalu itu kan. Berarti udah ada lagu yang diciptakan ya? Belum. Kayak cover-cover gitu kak. Iya. Boleh dicontohin satu? Ya hari ini mah bebas ya coach ya. Boleh ya, silakan. Nana juga bisa tuh. Iya nanti gantian loh. Ya daripada ini lagu orang kita putar enak lagu kita kan. Ya coba deh. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya nah? Kira-kira tahu nggak? Oh ya udah dikit aja. Tentang remaja sekarang Ica kaitkan aja. Kita harus kuat dalam menghadapi pandemi sekarang. Iya. Refnya aja nggak apa-apa ya? Boleh silakan. Sok atau mau nggak? Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Oke, iya. Sabrina, ayo. Iya. Apa nyanyinya kak? Iya gantian. Apa lagi tuh? Apa ya kak? Tentang remaja aja deh kak. Kayak judulnya deh. Judulnya apa ya? Remaja sekarang itu suka. Kayaknya kalau kakak suka apa nih? Romansa. Iya. Romans. Duet deh kak, duet ya. Boleh. Iya. Apa ya? Iya. Rindu aja gimana? Iya. Kan banyak nih rindu sama teman-teman yang lain. Iya. Tatap mukanya pada. Iya, boleh. Lanjut. Tunggulah aku di sana memecahkan celahnya rinduku. Bergoncengan denganmu mengelilingi kota menikmati surya menghilang hingga kejam waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Oke keren ya.
Iya, itu untuk hobi ya. Nah, iya, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa melakukan sesuatu pun, mungkin karena tidak mempunyai gadget, kan ada juga masalah nih. Iya, iya. Ini kedukanya kita ya. Oke, ini gimana nih solusinya buat para duta kita nih? Tapi kalau menurut Nana sih kak, hobi itu bukan dari HP aja kak. Kayak misalnya contoh sederhananya aja, kayak memasak tadi kak. Kayak memasak tadi kan bisa tanya mama misalnya kan kak, kayak resep-resep atau apa, tapi kita yang buat sendiri. Jadi kalau untuk dengan alasan tidak ada gadget, rasanya itu tidak mungkin kak. Soal apalagi di kayak di zaman sekarang kan remaja-remaja itu daring, nggak mungkin nggak ada HP dong kak. Ada, ada. Nggak mungkin nggak ada HP dong kak. Ada yang curhat seperti itu. Ada. Anak Semanda bahkan dia terputus sekolah. Oh, iya. Mungkin gini ya. Iya, karena mungkin situasinya berbeda, mungkin karena orang tuanya berpisah, jadi. Seluruh penghidupan dia dibiayai oleh sang ibu. Jadi karena tidak bisa lagi untuk melanjutkan, mungkin hari itu pas mungkin HP-nya rusak ya, jadi nggak bisa dia melanjutkan lagi sekolah. Sekarang terhenti gitu. Nah ini bagaimana? Ada nggak kepedulian para duta untuk orang-orang seperti ini gitu? Kalau untuk duta sendiri pasti ada ya kak. Iya. Bukan duta kayak kami pribadi aja mungkin ada ya. Atau dari Pick Air, kalau misalnya kayak tahu pasti ada kak kayak pedulinya, misal membantunya kan bisa kayak kita daringnya kayak bersama atau membantu dari segi atau membantu dari segi itu ekonomi atau pasti ada kak kalau untuk membantu pasti ada kak. Kalau kita kembali lagi ke hobi, itu untuk hobi itu kita bisa datang langsung gitu loh kak. Jadi kita door to door kayak gitu loh. Jadi kita kenalkan, kita gali terus apa potensinya, yang pastinya dulu mereka cerita gitu tentang bagaimana penghidupan mereka ke kita, penghidupan dia selama pandemi ini. Jadi memang turun ke lapangan langsung gitu aksinya kak. Terus kita coba tanya-tanya seputar dia, terus mana tahu dari hobi yang dia, kan banyak nih remaja yang nggak tahu sama hobinya, kadang terpendam gitu ya kak. Nah di situ kita berperan di mana kita sebagai remaja yang gimana ya, udah dikembangkan dengan ilmu selama di Pick Air. Nah itu kita bisa ajak mereka untuk coba deh sadari sendiri, kita tuh pasti punya potensi masing-masing gitu. Kita sadari. Nah jadi dengan dia menyadari potensinya itu udah nambah semangatnya juga, dan juga bisa nanti kayak yang Nana bilang tadi, misalnya hobinya masak, dia bisa buka online gitu. Mungkin kalau buka online, kalau terkendala di dalam jaringan, setidaknya mereka jualnya dekat-dekat rumah dulu aja gitu. Mulainya tuh dari rumah, tetangga-tetangga gitu kan, masih bisa gitu. Terlebih kalau misalnya masakan kita enak ya kak, pasti banyak ya tetangga yang mau expose di media sosial. Dicari malahan ya. Oke. Nah, selain hal yang tadi ya, remaja di pusaran pandemi ini, apalagi yang bisa dilakukan oleh para duta genre ini? Kalau untuk duta genre di pandemi ini, mungkin kita juga itu kak kayak buat lomba-lomba online. Karena kan di pandemi ini kita nggak bisa ngejalanin program kerja kita secara kayak tetap muka. Kan biasanya kalau duta genre itu ada programnya kayak genre award atau gitu, yang lomba-lomba yang biasanya ada untuk sekolah-sekolah kan kak. Jadi kalau untuk duta genre sendiri, mungkin di pandemi ini kita lebih banyak lombanya tuh secara online kak. Kayak misalnya lomba MSQ contohnya kak. Kemarin tuh kita juga selesai ngelaksanain lomba MTQ itu kak, di MSQ di tingkat Kota Parangpanjang. Tetapi kalau menurut Nana, karena lombanya virtual, jadi pesertanya tidak terlalu antusias kak. Kalau
lomba kayak di MCVI kan itu rame banget iya, kak. Iya. Kayak banyak lah peminatnya karena kalau virtual nih agak menurun kak. Iya, mungkin bagian masyarakat masih susah untuk mengendalikan gadget mereka gitu ya. Nah, jadi apa nih lagi yang bisa dilakukan nih? Kalau untuk itu ya kak, kita bagi ke remaja di pusaran pandemi, itu kan banyak ke sikap ya kak ya, sikap remaja di masa pandemi. Nah, mungkin ada sih positif dan negatifnya bagi remaja itu sendiri, bagi remaja yang bisa mengatur jadwalnya dalam penggunaan gadget, itu mereka tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan sebagian remaja juga ada yang gimana ya, menganggap pandemi ini itu sebagai ya pandemi sekolah online. Mereka patah semangat gitu loh kak. Nah, jadi peran kami di sini mungkin karena sekarang kan nggak boleh tatap muka terlalu banyak gitu, dibatasi ya. Paling itu langkah pertama itu sosialisasi kak. Sosialisasi itu, sosialisasi itu bisa di berbagai media juga bisa. Contohnya di live Instagram kita bisa ngomong-ngomong, saling-saling bicara. Atau kita buat suatu video, terus videonya diupload, juga bisa. Jadi dan juga kalau memang ia gak di media sosial, kita juga tetap bisa laksanakan secara tatap muka tapi dengan batas orang yang kita tentukan gitu. Nah, jadi apa nih pesan-pesan buat para remaja ya, mungkin ke Sabrina dulu. Bukan mereka tidak lengah ya, tidak terlalu santai ya, tidak terlalu gimana, males ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan wajib nih, apalagi belajar ya. Dan masalahnya lagi kemarin waktu pandemi nggak sekolah, minta sekolah, sekarang udah sekolah minta libur. Maunya apa gitu, maunya sekolah tapi dapat uang jajan tapi nggak belajar kak. Jam kosong, jam kosong. Mau jadi apa nih generasi? Jadi kalau untuk pesan dari Nana untuk remaja-remaja di luar sana, gunakanlah waktunya sebaik-baik dan semaksimal mungkin. Karena di masa pandemi ini jugalah kita dapat memperbaiki diri kita dan dapat mengasah bakat dan minat kita, sehingga bakat itu dapat digunakan di kemudian hari. Dan untuk belajar, belajar itu penting banget loh kak. Kayak mau jadi apa kalau nggak belajar kak? Apalagi kalau kayak yang SMA mau kuliah. Saingan masuk kuliah tuh bukan dari Padang Panjang aja, tapi satu negara gitu kak. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau dari Nana sih belajar, pokoknya dari semuanya belajar itu yang nomor satu kak. Mau kita kayak menonjol di hobi kita, menyanyi atau apalah, tapi belajar itu yang paling utama. Soalnya untuk masuk perguruan tinggi itu nggak mudah kak. Jadi kalau alasan lalai belajarnya karena kita nggak tatap muka, itu tuh kayaknya salah besar. Soalnya kan kita dapat mencari materinya tuh dari YouTube atau banyak media pembelajaran sekarang. Banyak media-media atau kan banyak juga buku-buku yang dari sumber-sumber lain kak. Jadi pesan Nana itu kak, jangan pernah lupakan belajar dan jangan lalai, karena kalau kita tidak belajar mau jadi apa kita ke depannya. Mungkin ada tambahan dari Anissa? Kalau Ica cuman gimana ya, hargai aja waktu gitu loh kak. Jangan sia-siain waktu, apalagi nih ya buat teman-teman kita yang udah kelas 12. Nah, ini kan mau bentar lagi, gak berapa bulan lagi itu akan menghadapi yang namanya ujian, 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 dan ujian. Kalau memang dari kitanya udah malas, udah melalaikan waktu, otomatis nanti pas ujian juga gak masuk dong materi-materinya gitu. Nah, yang penting, dan yang penting itu remaja itu bijaklah dalam menggunakan media sosial gitu. Jangan sampai jadikan media sosial itu sebagai
pengaruhnya negatif aja. Game terus. Iya, game terus. Iya. Atau hal-hal yang tidak pantas kita lihat ya. Iya, Kak. Iya, iya. Ini bikin rusak kita sendiri ya. Iya. Ya sebenarnya HP itu atau gadget itu kan kita yang mengendalikannya, yeah. Bukan dia yang mengendalikan kita gitu ya. Jadi himbauan ke masyarakat apa lagi nih untuk lebih bijak lagi nih menghadapi pandemi ini? Yang penting itu yang pertama banget dalam pandemi itu ya protokol kesehatan ya Kak, yeah. 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sekarang kan masih banyak tuh kita lihat warga di Parangpanjang masih gimana, sebagian ada yang patuh dengan prokes, nanti ada yang belum gitu. Yeah, Jadi lebih ditingkatkan lagi harapan kami ya sebagai pelajar, kami maunya tatap mukanya full ya, Kak. Iya, iya. Kami mau tatap muka full Kak. Yeah, yeah. Kangen sama teman-teman. Iya. Terus kita juga guru pun gak capek-capek gitu loh Kak. Iya. Kan, diulang lagi ya, iya, pelajaran hari ini ulang lagi besok. Iya. Kita juga kasihan sama guru gitu iya. Kan. Daring juga, yang ngajar daring juga, ngajar di langsung juga. Gitu. Kadang sambil ngajar kami, guru tuh juga Zoom Kak. Iya, iya kayak ngajar nih tatap muka, terus yang online-nya juga Zoom. Di rumah gitu, ya? Kak. Iya. Jadi dua kali pekerjaan ya? Iya, dua kali Kak. Iya, iya. Nah harapan ke depan nih adek-adek sebelum kita close ya, agar keadaan pandemi ini lebih baik ya, apalagi nih yang bisa di-share ke Sobat Respor kita. Oke, kalau untuk harapan ke depannya pasti mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Amin. Dan untuk teman-teman remaja di luar sana, Nana juga ingin pesan, pakailah waktunya sebaik-baik mungkin dan pakai waktunya tuh di yang bermanfaat Kak, kegiatan yang bermanfaat. Iya. Dan untuk hobi juga dapat teman-teman kembangkan dan belajar yang paling penting jangan pernah lupa. Kalau misalnya kayak mager dalam belajar pasti ada. Iya. Pasti ada pelajar atau remaja yang kayak ada harinya tuh yang kayak malas gitu Kak, tapi kita tuh harus bisa menghadapinya Kak. Kita harus bisa lawan rasa malas kita tuh. Iya. Dan yang paling penting tugas jangan pernah lupa gitu Kak. Iya. Oke. Okay. Ada lagi nih Kak. Satu lagi pesan Ica. Remaja jangan takut divaksin. Gitu. Iya. Apalagi kan sekarang Parangpanjang udah ada yang namanya gebyar vaksin ke sekolah-sekolah. Iya. Contohnya aja kemarin di SMA 3 itu udah divaksin. Yang di SMA 2 kayaknya lagi nunggu giliran ya. Iya, tunggu jadwalnya ya. Tunggu jadwalnya. Terus usahain deh remaja itu jangan pernah nganggap vaksin itu ih takut disuntik, takut gini, gitu. Jangan pernah berpikiran gitu. Vaksin berguna banget. Berguna banget. Jangan berpikiran kita udah vaksin tapi tetap masih aja kena corona gitu. Jangan sampai beranggapan kayak gitu. Pikirannya jangan sampai kayak gitu. Karena itulah salah satu upaya pemerintah, cara pemerintah untuk menurunkan kasus COVID, memberantas. Iya, jadi memberantasnya. Iya. Aja itu vaksin. Iya. Iya, kita dukung sama-sama gitu ya. Program pemerintahnya kita dukung. Iya, dan rahasianya buat teman-teman atau ada pelajar yang mau vaksin, kondisinya harus fit dulu. Iya, harus. Enggak boleh begadang. Iya. Ya, kalau begadang pasti kondisi badannya tidak tidak baik ya. Jadi iya, karena ini karena virus yang dimasukkan itu berarti dia saling lemah gitu kan. Iya, apalagi vaksin pertama Kak. Iya, jadi memang harus dijaga kondisi badannya juga ya, biar fit. Ya, kita sukseskan sama-sama, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita untuk benar-benar ikut vaksin ya. Iya. Ini bisa membuat kita lebih bebas untuk berkarya, belajar ya, dan juga melakukan hal-hal lain seperti biasa lagi. Iya. Dan juga meningkatkan ekonomi lagi ya. Iya. Kasihan banyak juga dari saudara kita yang perusahaannya tutup, gulung tikar. Bahkan omsetnya menurun ya. Menurun. Yang tutup ini yang sangat disayangkan sekali dan karena, juga pengurangan karyawan kan. Karena gimana ya, kalau masalah ekonomi itu udah melekat banget sama kita kita. Iya. Apa-apa pasti butuh uang ya Kak. Semuanya kita dengan uang. Iya. Semuanya dengan uang gitu. Kita butuh ini, kalau nggak ada uang ya nggak bisa gitu. Iya. Jadi emang ekonomi itu memang penting banget.
Dan sebisa mungkin remaja juga, ini kan orang tuanya nih yang kerja. Nah remaja itu coba banggain orang tuanya dengan tetap rajin belajar gitu, jangan malas-malas. Misalnya teman-teman malas, itu nanti pasti orang tuanya juga kepikiran gitu kan. Jadi pesan dari Ica itu remaja harus tetap semangat, jangan sampai kita malas-malas, karena perjuangan orang tua kita untuk kita itu udah, aduh, masya Allah lah kak. Luar biasa ya, luar biasa. Kaki jadi tangan. Iya, seluruh jiwa raga dipersembahkan buat anak-anaknya ya. Oke, pembicaraan yang luar biasa. Terima kasih buat Sabrina Fristri Hidriani ya. Duta Genre Favorit Putri 2020 Jalur Pendidikan Kota Padangpanjang. Iya. Ya, terima kasih juga buat Anissa Mu'min Al Araf, Sekjen ya OSIS 2020 dan 2021, Koordinator Pendidik Sebaya PIKR Dejavu SMA Negeri 2 Padangpanjang. Kami juga makasih banget ya sama Kak Sandra. Nah, udah undang ke sini, berbagi pengalaman sama teman-teman. Iya. Ya, moga-moga apa yang sudah kita share ya ini dapat apresiasi buat para remaja ya, generasi penerus ya. Mudah-mudahan benar-benar bijak dalam menghadapi pandemi ini. Iya. Ya, selalu tetap semangat untuk semua ya. Iya, Kak. Ya, ditunggu lagi nih buat Sabrina sama Anissa untuk hadir lagi di sini ya. Oke, Kak. Yang lain deh jago. Iya, Kak. Yes, deh. Ya, salam untuk Bunda ya. Iya, Kak. Ya, terima kasih. Oke, Sobat Respor, itu tadi pembicaraan kami bertiga ya di acara The Profile dengan tema remaja di pusaran pandemi. Dan kami mohon maaf mungkin ada yang tidak pas di tempatnya ya. Iya, Kak. Mohon maaf. Iya. Karena manusia tidak sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Oke, sebuah kata terakhir penutup untuk pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Iya. Oke, kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Go.